teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Lili Madiun. Kali ini saya mau masak ekor sapi, teman-teman. Nah, ini bahannya, dagingnya ini sudah saya masak dan sudah lunak. Terus saya tambah satu buah wortel. Wortelnya dipotong bulat-bulat atau sesuai dengan selera. Kemudian ditambah dua iris jahe yang sudah saya tumis ya, dan ditambah juga yang lainnya, yaitu bawang bombay 1/4, kemudian bawang putihnya itu 3 siung, teman-teman, dan semuanya juga ditumis. Jadi nanti biar lebih nikmat gitu. Karena wortelnya belum matang, teman-teman. Nah, karena daging sapinya ini kan lama lunaknya, jadi saya matangkan dulu. Kemudian saya kasih bumbu yang lain. Nah, selanjutnya saya tambah 1/2 sendok garam. Selanjutnya ditambah sedikit gula, teman-teman, sesuaikan dengan selera, dan 2 sendok makan kecap asin. Dan selanjutnya 1 sendok makan saus tiram, teman-teman. Kemudian diaduk. Nah, ini perlu kita rebus kembali beberapa saat, teman-teman, supaya semua bahannya ini matang dan bercampur bumbunya sama dagingnya tadi. Kita aduk supaya merata dan kita tunggu beberapa saat supaya lebih lunak lagi untuk dagingnya sama wortelnya tadi, teman-teman. Kita tutup beberapa saat. Nah, ini harus kita cek, teman-teman, supaya tidak gosong. Nah, ini sudah mulai mengering, menyusut, sudah mulai menyusut airnya. Kita balik. Nah, ini juga wortelnya sudah mulai lunak, teman-teman. Semoga video saya menjadi inspirasi bagi teman-teman dalam memasak. Dan mohon dukungannya, teman-teman, untuk like, subscribe, dan komen. Dan ini rupanya sudah mulai matang, teman-teman. Semoga teman-teman di sana semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu. Dan ini kita pindah ke tempat yang lain dan siap dihidangkan. Terima kasih, teman-teman, atas dukungannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.